Meratus ada kehidupan. Diam, silakan. Meratus ada pengharapan. Saat raga tak lagi muda, entah siapa yang akan menjaga. Di saat janji insan sekedar kata, kutitipkan nafas meratus padamu. Sabenerannya am melanggar gunung bangnong baribu am. Maka gunung baribu, maka warak dari balak tangam. Gunung bapulo dari hadap tanam. Jangan ading di sayang sayangam. Maka kacang sunyu, maka warak kacang kulit tanam. Maka kita basujud kawan para bolekanam. Syair yang dinyanyikan Nenek Hindun diiringi petikan bunggut atau alat musik kecapi, terselip kisah getirnya hidup warga Meratus. Malanggar gunungam, maka malanggar gunungam. Akankah tanah dan air yang kami huni ini lenyap tanpa bekas? Karena itulah hidup dan mati kami untuk rimba Meratus. Maka umbang diri pantas digambaram. Maka umbang rupa pantas ditilikam. Baik-baiknya sebenarnya. Tarian ini dipersembahkan kepada leluhur sebagai pengharapan dan doa agar kami selalu ingat dan menjaga tanah kelahiran. Suku Dayak Meratus adalah salah satu etnik asli Pulau Kalimantan. Sebagian besar warga hidupnya di kaki Pegunungan Meratus yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Aji, putra asli Dayak Meratus. Saya lahir dan besar di Desa Datar Batung, Kecamatan Batang Alai Timur.
Ya, jika dihitung jarak dari Banjarmasin ke Desa Datar Batung kurang lebih 7 jam perjalanan dengan kondisi jalan terjal dan mendaki. Maju ke pemaan, apa ke pemaan, ambil nano buah-buah walau. Bagi kami, hidup di Meratus itu sungguh menyenangkan. Meski sebagian orang mengatakan kami primitif, kami tidak marah, justru kami sangat bangga dan bahagia dengan hidup yang kami jalani. Dapat bercocok tanam tanpa halangan adalah berkah yang tiada taranya. Terlebih sebentar lagi kami akan menggelar upacara tebus janji visit padi. Belakangan warga desa dibuat resah. Ancaman selalu datang mengusik hidup kami. Kerusakan hutan mengakibatkan banjir dan kebakaran tak terkendali. Ini sangat menakutkan karena hidup kami bergantung pada hutan. Boleh kakak? Sedang di kabun. Mambil buah walau. Berikhtiar cara yang kami lakukan untuk tetap menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan. Kepada tanah, kepada air, kepada pepohonan, kami berucap terima kasih atas segalanya. Kami bersyukur hasil padi tahun ini sangat menggembirakan. Buliran padi yang menjanjikan kesejahteraan. Lumbung padi yang terbuat dari kelopak kayu damar dan kayu meranti mampu menampung gabah dalam jumlah yang banyak. Bagi kami, padi sumber kehidupan. Untuk itulah, padi diperlakukan sangat terhormat. Naik adat, turun adat, yang berarti semuanya dilakukan berdasarkan ritual. Maulah ini, pasang di situ, tinggal di pakaian aja kami. Ini namanya tiang bebuah, tiang bekambang ya kami ini. Gabah yang disimpan tidak boleh dimakan, apalagi dijual. Gabah disimpan untuk mengantisipasi gagal panen dan paceklik. Demikian leluhur kami mengajarkan. Padi banih itu bagi kamilah adat kami itu yang dituntut itu untuk kehidupan gasan mulai diaruhi itu gasan artinya sambung besambung. Nah, gasan sambung besambung. Nah,
Jadi kan kita membuat nang padi itu ke dalam upak atau gambir. Ke dalam upak atau dalam gambir itu kita apa dipohonakan dulu. Dipohonakan dulu. Lalu dalam mendipohonakan itu, nah kita membuat itu yang ini sudah, yang sudah barasi. Yang sudah habis mandi barasi, lalu yang dijinjinakan oleh perempuan. Dijinjinakan di dalam kalokol. Aroh pisit padi sangat dinantikan. Itu makanya tua muda tidak terkecuali bergotong royong menyiapkan perlengkapan ritual. Dodol ketan salah satu sesajen yang proses memasaknya memerlukan waktu yang lama, dimasak hingga mengeluarkan minyak. Yang bakal? Ya. Dodol. Ya, baju mau dibuat ah nenek. Iya. Berarti orang dah dibuat. Kue dodol berlemak santan kelapa dan manis gula merah merupakan simbol kehidupan, kadang manis, kadang hambar, sangat baik untuk persembahan kepada leluhur. Selain dodol, sesajen yang harus dipersiapkan adalah lemang. Lemang menjadi sesajen yang selalu ada di setiap ritual meratus. Kenapa? Karena untuk persembahan wajib menggunakan beras ketan hasil panen terbaru. Belum kayak apian udah. Cerah ini. Cerah. Lemang selain untuk keperluan sesajen juga untuk dimakan sanak keluarga yang berkunjung ke rumah. Layaknya sebuah pesta. Rangkaian awal pisit padi menjadi ajang untuk bersilaturahmi, saling mengunjungi. Rangkaian ritual aruh pisit padi terus bergulir. Ibu-ibu menyiapkan sajen untuk ritual di atas lulung atau tempat menyimpan padi. Sesajen yang disiapkan antara lain sambur pidara atau jeringo, lemang, irisan dodol, irisan wajik, dan air warna-warni di dalam gelas. Hmm.
Sedangkan sepotong bambu kuning yang berdiri kokoh di sisi lulung adalah tiang berhias kembang. Kembang rezeki yang berbuah harkat dan martabat. Hamparan sesajen ini adalah sarana persembahan suci untuk para leluhur yang beristana di gunung, sungai, dan ladang. Habis melayarkan liang di alam di lawas, di alam baru, di alam hanyar, dilayarkan di najata. Cukup jole, tutup murah. Tetapnya ditutupkan tahun, Madakan darah, tidaranya yang kualatiin jaring ayah, kualatilan pagar tuduh, kualatilan pagar tur, kalau sia-sianya diambak diatur. Lawan tungkat datu laki bini dipucuk kentang amas dipucuk kentang tahun. Eh, jangan mamidarai, jangan menguram, jangan meruntuk. Habis dinyitu kemanam pulang aku sandarnya, pidara dari manam lagi, pidara dari manam pulang. Tandang-tandangan pidara di Sumbayang Angkatan, pidara di Sumbayang Junjungan, yang pertama di Sumbayang Angkatan. Ritual di atas lulung atau lumbung berlangsung hingga malam. Pidara di Sumbayang Angkatan, pidara di Sumbayang Junjungan. Namun yang mengerjakan ritual malam seorang balian tuha atau balian sepuh. Bukan tak mana pada tuh ada harta uang. Iya. Tahu mungkin. Tentu saja. Tidak ada. Tidak ada batang kayu, tidak ada batang buah kayu. Yang jadi perambutan ujung rambut rumi, yang jadi ujung rambut kiriki. Umbun atau keluarga yang punya hajat wajib hadir mengikuti serangkaian ritual. Janji adalah hutang yang harus dibayar. Demikian pula dengan janji kepada leluhur dan Tuhan Sang Penjaga Alam. Wajib dibayar dengan sukacita pisit padi. Itu kita meminta, sebab ini ada pembayarnya yang setahun, yang semusim, artinya melimpungakan di pucuk tilam balapi, di pucuk tilam basusun. Padahakan janji kita, hutang janji. Itu, nah habis itu, lalu kita meminta pulang, mengadar pulang kepada nang kuasa. Kaina nang pacang setahun, kaina pulang pacang bahuma. Yang pacang bahuma, tayi peribasanya, meminta lagi peribasanya. Kaina kalau mendapat di alam baru, di alam hanyar. Kaina awak di situ ada bertamu cerita, ada bertamu suara. Itu ngarannya iya, adat itu turun minurun, janji bajanji. Artinya sampai janji, sampai waktu itu dolahakan pulang. Pagi pun menyapa. Acara ritual pisit padi dilanjutkan di Balai Pawanangan, balai tempat ritual aruh bawanang. Sebagai anak muda Dayak, saya tidak alergi untuk mencoba belajar menjadi seorang balian atau pemuka adat. Kelak siapa lagi yang akan menggantikan para balian tuha kalau bukan kita. Sesajen tertata rapi. Pemimpin ritual atau kepala balai mulai membacakan mantra memanggil atau mengundang para leluhur. Mulai dari roh leluhur yang menjaga kampung, gunung, hutan, ladang, hingga hewan peliharaan. Jangan
bibit kayu kumbah keluar dan tanggungnya sumpah pantun. Siang bertemu malam, para balian terus melafalkan mantra-mantra penembus janji suci. Doa terus terucap oleh sandaran balian riuh saling bersahutan. Tidak ada lagi kacician karigatan, artinya bersih suci tak ada lagi yang membayangi janji belum terbayarkan. Gemerincing suara gelang hiang berpadu dengan tepukan gendang menambah suasana sakral di tengah malam yang semakin larut. Sebagai tanda janji sudah dipenuhi, para balian dan anggota keluarga meluapkan kegembiraan dengan bertandik atau menari mengelilingi hamparan sesajen. Kami sangat bahagia. Kami telah merimpungakan tahun, merimpungakan musim. Kanyang satahun, kanyang samusim. Yang artinya, kami sudah melunasi hutang janji tahun ini. Warga pun turut serta baguruh bagaya. Artinya bergembira dengan menari gintur di luar balai pawanangan. Gintur bermakna mengeratkan persaudaraan. Sumpuk janji, membuka tahun, membuka musim. Artinya lunas hutang tahun ini. Sebagai tanda aruh kisip padi selesai, balian kembali bertandik sembari membaca mantra di luar balai, mengarah pada tiang layar berhias kain. Lega rasanya, tahun ini kami dapat melunasi hutang, sembari kembali menyampaikan janji untuk musim tanam tahun depan. Begini cara kami bersyukur atas limpahan hasil panen tahun ini. Kami yakin dengan mengucap syukur, rezeki kami akan bertambah. Semoga hasil panen tahun depan melimpah ruah, sehingga kami pun dapat melaksanakan aruh pisit padi kembali.